antar sampai sampai ke asrama. Dan salah satunya yang saya masih ingat ialah mereka semua berdoa. Doa ringkas saja doanya, tetapi betapa kita ingat karena datangnya daripada jauh, daripada kita haluskan sampai kelak. Dan dengan berkat doa itulah kita sentiasa dulu. Bila kita belajar, di belakang kita ada orang yang menghendaki atas, ada orang yang bercita-cita tinggi untuk kita menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang baik. Sebab itu zaman dahulu, apabila seorang anak masuk universiti, mereka berdoa, mereka buat majlis. Pada zaman dahulu, masuk universiti satu kampung mungkin seorang, mungkin dua orang. Tapi hari ini, tiap-tiap rumah ada orang masuk universiti. Di zaman dahulu, kalau seorang masuk universiti, satu kampung buat majlis. Usaha yang berat, satu kampung. Kemudian pergi, pergi Yaman, bapa pergi baca doa. Alhamdulillah, itu adalah suatu amalan yang ada tujuan, yang ada tujuan di sebalik itu. Jadi bagi anak-anak khususnya dan bagi siapa pun pada malam ini, kita selalu diingatkan bahawa kekuatan amalan kita atau tujuan kita banyak bergantung dengan niat kita. Bagaimana hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan kita bergantung dengan niat, dengan tujuan, dengan objektif. Jadi saya bila menemu buat apa-apa ni, saya selalu tanya apa sebenarnya tujuan atau cita-cita lah bapa sebagai seorang bapa kepada anak. Jadi ada seorang bapa dalam hidup baru ni, dia kata, saya harap anak saya jadi orang baik. Jadi orang baik, buatlah apa saja untuk anak saya ni, biar dia jadi baik. Saya mengajar dulu, ada anak murid saya, dia bercita-cita untuk jadi penyanyi. Penyanyi. Tapi bapak dia bercita-cita jadi apa? Arkitek. Maka dia masuk arkitek, masuk arkitek, masuk belajar arkitek, sambung pengajian sampai keluar negara. Dan balik, dia pun bawa rasijen dari kita ini kepada bapak dari kita ini, rasijennya. Tapi, ya Allah, saya nak jadi penyanyi. Itu. Kita harap maknanya biar ada keserasian antara tujuan. Begitu, benar. Harapnya begitu, bapak. Ada tujuan yang sama dengan anak. Kita tidak tahu mereka ni, ketika saya buat ulang tahun 10 tahun Mak Tafiz di TGDN Jaya tu, daripada 10 orang hanya seorang yang jadi ustaz, yang lain ada engineer, ada jadi arkitek, ada macam-macam. Tetapi bila kita mula-mula kita menubuhkan Mak Tafiz begitulah, kita tanya semua nak jadi ustaz, semua nak jadi hafiz. Tapi Allah Ta'ala menentukan masa depannya. Tapi yang ala kulli hal, sama ada yang nak jadi engineer ke, nak jadi arkitek ke, itu adalah suatu ketentuan Allah SWT selepas kita berusaha. Yang penting bagi anak-anak kita, biar kita ada tujuan. Biar kita ada tujuan, biar ada kita matlamat, ada hala tuju, orang kata sekarang.
Kalau dalam bahasa yang modern sikit, ada mission. Bila kita ada tujuan, kita akan berusaha untuk mencapai tujuan. Maknanya tak akan capai tujuan kecuali kita beramal, kita berjuang, kita berjihad, bersungguh-sungguh. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak akan capai untuk satu ilmu itu kecuali dengan kecerdikan, az-zakah, kecuali dengan kesungguhan, dengan kesabaran, dengan ada biaya bulwatul, dengan ada irsyadul ustaz, panduan, bimbingan ustaz, dengan masa yang panjang, tidak boleh masa yang singkat. Mana tu lah zaman. Jadi kita harap anak-anak kita ni dapat bersabar, bersungguh-sungguh dalam usaha untuk mencapai tujuan. Mungkin bersama kita ada 3-4 tahun, dan masa 3-4 tahun itu kita gunakan sepenuhnya untuk menguasai bacaan Al-Quran. Yang kita selalu tekankan bahawa bacaan Al-Quran hendaklah bacaan yang betul, yang tertib, bacaan yang meyakinkan, bacaan menurut tajwidnya. Kerana bacaan itu menjadi asas kepada kehidupan seorang Muslim. Sama ada dia hafiz kecil kah, hafiz kabir kah, hafiz buah Al-Quran kah, dia tetap membaca. Membaca itu adalah asas utama. Orang kalau hafal macam mana pun, dia tetap membaca. Kan dia dalam simpan dalam ingatan. Dikira pahalanya kerana kita membaca. Tuan-tuan, anak-anak sekalian, selain daripada kita orang kata bersungguh-sungguh mendekati belajar, dan yang penting juga ialah kita berdoa. Berdoa ini adalah senjata, senjata kita, muhul ibadah, senjata atau kepala atau otak ibadah. Ada satu kisah yang menarik. Kisah ini juga menyentuh hati saya lah bila saya baca kisah ini. Kisah dua beradik. Seorang dua beradik ini anak yatim, ditinggalkan oleh bapa mereka dengan sebuah rumah pusaka. Seorang abangnya seorang yang ditakdirkan jadi cerdik, belajar pandai. Tetapi adik dia seorang yang buta huruf. Seorang yang buta, bukan buta mata, mampu tauruk al-ummi. Jadi kedua ini membesar setelah ditinggalkan oleh bapa mereka yatim. Kedua-dua berdoa. Si abang berdoa, doa untuk wahai Tuhan, gunakanlah kepada aku isteri yang cantik, yang kaya, nak nikah dengan wanita yang cantik, kaya, jadilah aku orang yang kaya. Jadi tak salah kita minta kaya kan. Jadi abang ni minta kaya, diperlihatkan seorang perempuan, dijumpa dengan seorang perempuan. Jadi perempuan itu ditakdirkan minat dengan abang. Mereka pun kahwin, tinggal cerita kahwin. Bila kahwin, jadi kaya, harta banyak, sudah lupa berkurang. Ya, orang bisnes disebokkan. Tetapi dia tidak lupa pada Allah, dia tidak dia berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah. Si adik dia hidupnya sederhana.
tidak kaya-kaya. Dan orang sederhana. JST pun kenal juga. Minta doa kepada Allah. Dia masa dia ditinggalkan oleh bapa dia, oleh kanan dia ni buta huruf. Bapa dia tinggal satu kertas yang ada doa di situ. Maka setiap kali dia berdoa, dia sebab dia buta huruf, dia bacalah, baca doa ni, baca doa yang tak dipahami. Dia macam angkat tangan ni dalam berdoa dengan hati. Kita kan ada orang yang dia angkat tangan doa. Sebab apa dia berdoa? Kerana imam baca doa dah. Faham tak? Memang doa. Takkan imam pula macam doa yang laknat lah semua ni. Ada. Doa imam semua bagus lah. Kita faham tak? Amin. Begitulah dia. Setiap saya berdoa. Walaupun dia miskin. Biasanya orang miskin ni lebih banyak berdoa pada orang kaya. Betul tak? Okey, baik. Tinggal saya tak? Dia meninggal. Abang pun tiarah dia. Adik meninggal, nangis lah. Tapi sebelum dia nak meninggal ni, dia jumpa dengan adik dia. Satu kenyataan yang menarik. Dia kata, wahai adikku, tengok aku kaya. Kamu dah miskin dia. Kamu ni korang berdoa. Tengok aku. Aku kaya, aku doa lagi kaya. Aku tak banyak pun aman banding dengan kamu. Aku jadi cerita sebelum adik dia meninggal. Bila adik dia meninggal, dia pun balik. Dia pun kemas-kemas rumah. Tengok ada kertas. Kertas yang didoakan oleh adik dia. Apa dia doa adik dia? Wahai Allah, makbullah segala doa abangku. Ini yang kata anda. Wahai Allah, makbullah segala doa abang aku. Dia pun tahu, dia tak tahu. Dia tak tahu. Tapi dia berdoa. Dia ambil dia doa. Jadi ini satu cukup simbolik yang sehingga abang ni tersentuh hati dia. Tersentuh hati dia. Ni adik-adik faham lah jalan ni. Faham tak? Faham. Jadi apa ni? Maknanya doa kita kadang-kadang apa yang kita capai itu mungkin doa siapa? Mak bapak kita. Tadi saya sebut tadi kan apa yang apa apa nama yang muadzinnya Abu Hasan. Anak tu kan. Jadi dia bila tanya bagaimana dia asuh anak dia. Jadi seorang muadzin yang baik. Suaranya bagus macam ustaz kita ada. Bila tanya dia kata dia biasa aja. Tapi dia ingat dia kata mungkinlah doa bapa saya. Bapa saya selalu berdoa supaya anak dia jadi baik. Jadi Allah Ta'ala turunkan doa itu kepada cucu dia. Jadi bagi itu juga kalau kita tengok bagi orang zaman Said Nursi misalnya. Bagi orang zaman Said Nursi seorang yang alim, alama, seorang yang menulis kitab tafsir di penjara. Dan kitab tafsir yang saintifik pula. Bukan kitab tafsir biasa. Saintifik. Tanpa rojokan. Di perpustakaan. Rojoknya di penjara. Dan ingatan. Kenapa begitu hebatnya? Bagi zaman Sainus. Ceritanya. Datuk dia. Bukan bapa dia. Datuk dia. Seorang pengembara kambing. Apabila dia nak bawa kemarah kambing dia, dia akan ikat dagu kambing dia. Ikat. Kenapa dia ikat? Tentang anak-anak tahu kenapa dia ikatnya. Karena dia bimbang, takut kambing itu meragut kawasan ragut yang syubhat.
yang syubhah-syubhah ni maknanya sempadan. Kalau kita bawa kawasan untuk meragutkan, dia ada kawasan kita, tapi ada kawasan orang lain, dia takut langgar kawasan tu, dia ikat sampai kawasannya baru dia buka. Begitulah dia teliti dalam soal soal hidup dia. Begitulah soal makan minumnya, soal halal haramnya, malah soal syubhat kepada binatang dia pun dia jaga. Apatah lagi kepada anak kita, kepada anak dia, kepada isteri dia. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah dan memohon juga kepada orang yang baik untuk mendoakan kita. Mudah-mudahan dengan begitu insyaAllah Allah Ta'ala bagi keberkatan di atas doa dan harapan itu. Mudah-mudahan kita akan menandakan generasi Al-Quran, generasi yang sentiasa menjadikan Al-Quran itu hidup dalam diri mereka, dalam tingkah laku mereka, dalam hidup, dalam perbuatan mereka. Dan itu adalah merupakan suatu yang baik untuk diri mereka, keluarga mereka dan masyarakat mereka. Demikianlah kata-kata bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Tuan Mudir atas ucapan dan nasihat serta taujihat yang diberikan kepada para pelajar dan juga ibu bapa. Ana teringat satu hadis Qudsi menyebut berkenaan doa sebagaimana yang tadi yang telah ditekankan oleh Tuan Mudir tadi. Satu hadis yang panjang, kita ambil petikan sikit. Hadis ni agak susah. Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis sahih, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalaulah orang yang paling awal di kalangan kamu dan orang yang paling akhir, jin dan juga manusia, qamu fi sa'idin wahid, berkumpul pada satu tempat, semua berkumpul itu maksudnya permulaan sejak pada Nabi Adam sampailah manusia yang terakhir. Fasa'alu ni, semua kamu ni minta kepada aku. Mungkin ada orang minta apa, dia nak minta jadi kaya, nak minta jadi pandai. Macam tadi tuan boleh sebut nak minta dapat kahwin isteri cantik kan. Qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataytuhu kulla wahidin mas'alatuhu. Aku akan, dan aku akan bagi setiap masing-masing apa yang dia minta, aku akan bagi. Maka ma naqasa, Allah cakap ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr. Tidak akan berkurang, tidak akan berkurang apa-apa di sisi itu. Kebesaran Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala ini tak akan berkurang sedikit pun, kecuali seperti mana berkurang jika kita masukkan jarum ke dalam lautan yang luas. Kalau masukkan jarum, kita angkat balik, berkurang tak air, air lautan? Tak berkurang lah. Begitu juga perumpamaan ini Allah nak tunjukkan bahawa Allah nak galakkan kita sebagai hamba yang minta kepada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah majlis yang kita buat majlis baca doa pada malam ini atas maksud tersebut dan tanpa berlengah, insyaAllah kita persilakan Ustaz Azizi insyaAllah akan memimpin sedikit bacaan zikir munajat dan kita jemput insyaAllah, persilakan Ustaz Azizi. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Makasih kepada saudara majlis, kursi majlis pada malam ini, Tuan Kudir, Tuan Nazir Surau ataupun pengurusi Surau, Pansan, para alim ulama, Tuan Imam Sina Bilal, seluruhnya para alim di masjid ataupun Surau, seluruhnya hadirin muslimin muslimat, anak-anak negeri dan dirahmati Allah Subhanahu wa Taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana mempertemukan kita pada malam ini dalam suasana kesibukan di luar sana. Masuk ke sini tu agaknya waktu-waktu begini ya. Tapi kita dipilih oleh Allah Taala mampu sampai di sini, berarti Allah Taala telah memilih kita sebagai insan yang terbaik insya-Allah. Dan disajikan pula kita dengan salat berjemaah. Seterusnya dapat mendengar sedikit peringatan, berpesan-pesan kepada kebaikan dan bermunajat khusus kepada Allah Subhanahu wa Taala, berzikir dengan lidah kita sendiri, dengan hati, terus berharap dan berharapan kepada Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Tinggi, Maha Pemberi. Dan seterusnya kita disambungkan dengan doa-doa pada Allah Subhanahu wa Taala. Sesungguhnya Allah Taala lebih mengetahui isi hati kita semua atas niat yang baik, atas perkara yang baik, dan atas tujuan yang baik. InsyaAllah apa juga pengharapan kita yang tinggi pada Allah, lebih layak Allah yang ingin memberinya. Ya Allah yang selayak-layaknya memberi, dan Allah juga selayak-layaknya yang memakbulkan segala niat dan hajat serta doa kita. Berkenaan dengan doa tadi itu, teringat juga saya pada peristiwa seorang pilot mas. Dia cerita saya sebelum kita bermunajat. Jadi pilot mas ini seorang yang hebat, boleh bawa penerbang ke sana ke sini. Tapi tuan-tuan, dia menyambung perkhidmatannya setelah dia pencin, tambah lagi beberapa tahun. Jadi si isteri kata, cukup lah abang, setakat tu, sampai bila kita nak dua tahun penumpang dia ya? Tinggal negara sendiri, tinggal anak-anak. Akhirnya jumlah satu hari kita pergi ke Mekah buat umrah. Dia cerita berlaku ya? Sedang berlaku dan telah pun berlaku. Akhirnya alhamdulillah. Jadi kesannya, si suami pun mendengarlah kata-kata isterinya, terus ambil satu package untuk pergi menunaikan umrah. Di saat sampai di Multazam, isterinya duduk di situ, yang kata tempat doa mustajab Multazam, tempat pintu Kaabah tu. Dia terus angkat tangan, ya Allah, berhentikan suamiku dari kerja. Ya? Di sini ada lah isteri doa supaya suami putih kerja. Ada lah. Nah, kalau ada tu bekalan nak cukup orang kat ni. Kalau macam saya buat doa begitu tak makan bola nak pakai tak lagi. Jadi kerja tu perlu. Ya. Tapi minta putih ni sebab kerja tu bila dengar yang mu jatuh, yang ni accident dan sebagainya lah, maka membawa kepada rasa kebimbangan pada pihak isteri. Harta pun insyaAllah tak cukup. Ya Allah, berhentilah istiwamiku ini daripada kerja, ya Allah. Kalau kita dengar bahasa nak marah kan, itu sebagai suami. Akhirnya dia doa lagi, ya Allah, rapatkanlah suami aku ke masjid, ya Allah. Akhirnya dia sambung lagi dengan doa dia, dia tambah lagi, ya Allah, rapatkanlah suami aku dengan masjid, jadikanlah suamiku orang-orang yang kasih dan cinta kepada para imam-imam. Jadi semua doa-doa yang diminta tu untuk baik. Dan seluruhnya jadilah anak-anakku juga anak-anak yang baik, dan mereka juga menyokong suamiku supaya berhenti. Akhirnya tuan-tuan, doa tu makbul. Tahun lepas suami dia ni habis saja terawih pukul 11, 20 rakaat,
bukan 8. Ni dia. Bila 20 rakaat, alhamdulillah Noah suami isteri ni selalu ke masjid surau, masjid surau sana sini. Ya, masjid surau je. Rumah satu dinilai, satu di Bukit Dutuk. Kerja masjid surau, masjid surau. Suka subuh. Habis terawih, dia sanggup ambil seorang guru ustaz yang berkhidmat percuma. Siapa nak baca Quran? Jom. Asal kata baca Quran, ada je masalah apa? Susah nak cari ustaz begitu sekarang. Termasuk saya orang ini. Na'udzubillah kan? Ya. Susah nak cari orang yang ikhlas. Sampai ustaz boleh tak? Nak jumpa ustaz. Saya sibuk. Sibuk selalu tuan-tuan. Ya, untuk kebaikan, untuk tidak mendapat apa-apa ni. Susah lah nak jadi begitu ya. Tapi alhamdulillah ustaz ni pula dia sentiasa berkhidmat. Asal kita nak baca Quran, pukul satu balik isteri faham. Alhamdulillah dapat isteri yang begitu. Akhirnya tuan-tuan, isteri yang menunggu di luar ni bila nak balik. Anak cucu masuk ICU. Cucu masuk ICU atas sebab teman dia tak kira pak dia tahu nak baca Quran. Ya Allah, tanya si isteri dia. Isteri dia malu kat saya pula ustaz. Beritahu lah kat suami saya tu balik lah, cucu sakit tu. Saya tunggu lah malam dia sampai 12 sorang-sorang kat luar ni. Dia tak kisah langsung. Dia kata kak, pernah tak kak mendoakan kebaikan untuk suami? Dan kalau kita patuh dan taat, ketaatan kita di saat ni pahala sama banyak dengan suami yang kak tu. Pahala kak yang tunggu ni sesat lebih daripada orang yang menunggu. Dia kata pernah lah saya doa di umrah dulu. Ya. Jadi tak kak, hari ini Allah makbul doa kak atas sebab niat kepada kebaikan tadi. Hari ini suami dah jadi baik, kita jangan mengeluh. Suami dah jadi baik, kita pula jangan mengeluh. Sabar di atas atas ketaatan. InsyaAllah pahala semua banyak. Bukan suami tak faham, suami tetap berperasaan semangat dan ibadah. Jangan potong. Kalau kita sekat di saat itu, saya ingat merugikan, mengurangkan, bahkan semangat itu akan pudar. Biarkan, biarkan. Suatu hari kita akan nampak nikmat kesan daripada ibadah tersebut. Sampai hari ini istiqomah mereka ke masjid. Ini tuan-tuan sekalian, daripada seorang pilot, seorang pekerja emas, boleh berubah sampai tahap begitu. Jadi alangkah kita pun ambillah pengajaran pada cerita itu. Bukan atas tujuan mengenalkan sesiapa. Kalau terkenal tu nasiblah, kalau tak kenal pun tak apa. Jadi tapi aktifah sejarah itu. Jadi keberkatan doa ni kita tak tahu bila masa Allah tak terima doa kita. Dan kita sendiri pun pengharapan khususnya ibu bapa yang turut hadir untuk anak-anak kita. Ya, khususnya anak-anak kita yang kita wakaf khas masa mereka untuk mempelajari Al-Quran. Serta satu program yang terbaik. Ya, saya sendiri pun mencari ma'at tahfiz, bimbang-bimbang anak-anak yang muka jernih-jernih ni, anak kita yang belum disalut, disambar, terikut dan sebagainya dengan budaya-budaya yang tak baik. Contohnya ke sekolah menengah. Saya sebagai guru ya, sahabat-sahabat saya pun guru juga sekolah menengah. Ya Allah, sekolah rendah pun sama lah. Kadang-kadang kesibukan guru program di sekolah hari ini tuan-tuan, 70% program yang perlu dilaksanakan di sekolah, 30% sahaja program mendidik ataupun program kita kata guru sempat banyak. Lain tu penuh dengan aktiviti, lebih kurang 60-70%. Silibus kadang tak sempat habis, tiba-tiba kuasa. Akhirnya keluar keputusan tersebut anak kita dapat baik. Jadi di mana ilmu yang mereka belajar, kadang-kadang kesan daripada kita mengajar di rumah, kadang-kadang bukan tak ada langsung ilmu di sekolah. Jadi terlalu sibuk di sekolah. Dan kita tengok kes sosial sahaja di sekolah menengah, Masya Allah, begitu teruk sekali. Di antaranya kalau di Perak yang diumum ya, 39,000 kes. Kes apa?
anak kau ni kes zina sahaja. Di sekolah sahaja 800 kes sekolah menolak. Teruk. Jadi kita dengar report-report begini, statement yang begitu, kita rasa bimbang nak hantar anak-anak ke sekolah menolak. Pergaulan mereka dengan kawan-kawan dan sebagainya agak-agak sulit dan rumit untuk kita menilai anak-anak kita. Jadi tuan-tuan, tahniah kepada tuan-tuan yang mampu memprogramkan anak dan tuan-tuan dan perempuan untuk program menghafal Al-Quran. Ya, dan tuan-tuan juga mengikuti program yang telah dianjurkan oleh surau ini, yang tuan mudi di depan. InsyaAllah, saya tengok silipus pun makin berpendekat. Ya, katanya tuan mudi tadi, hari Sabtu nak dikeluarkan anak-anak tengok pokok, cari ayat tentang pokok. Begitu juga hari yang berikutnya belajar memasak. Jadi tuan-tuan, kemahiran-kemahiran seperti ini insyaAllah adalah program yang di antara terbaik lah untuk kemahiran anak-anak kita, yang terutamanya untuk hafazan Quran. Ya, menghafaz Quran ni tuan-tuan faham sajalah. Ya, 10 orang dia boleh menyelamat keluarga kita daripada masuk dalam neraka. 10 orang, seorang anak boleh menyelamat 10 orang. Bapa dengan mak memang orang yang utama, kesebelas yang utama. Jadi lebih pada tu siapa yang dekat dengan dia lah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hafaz Quran, bagaimana Allah Taala sebut, Nabi sebut, khairukum man ta'allama Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang hafaz Quran dan mengajar. Dalam Quran Allah sebut waratilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan tartil. Maksudnya perintah baca, hafal tidak ada perintah kan. Sebaliknya, kenapa Quran ini digalakkan hafal? Kerana kita nak menjaga kemukjizatan. Di antara kata-kata ulama, orang yang hafal Quran ini, selagi banyak mana dia hafal, dia telah menerima wahyu Allah. Tak sukakah begitu? Kita hafaz Quran, lagi banyak kita hafaz, lagi banyak kita terima wahyu Allah. Nabi terima, baca dan terus ingat, berarti hafal. Ya, dua teknik. Pertamanya membaca, kedua hafaz. Bila hafaz, berarti Nabi menerima wahyu daripada Jibril. Kita selagi sebanyak mana kita hafaz Quran, berarti kita menghafaz wahyu Allah. Kita telah menerima wahyu Allah. Besar kan? Tentulah besar bila hafaz. Dan disebutkan lagi orang yang hafaz Quran ini dan membacanya seperti mana mereka ini berinteraksi dengan Allah alatu terus. Dan seterusnya, orang yang hafaz Quran adalah mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Taala. Cuma sebelum ini tidak ada dalam memori ibu bapa, mungkinlah kita tak sempurna hafaz Quran mungkin sikit. Jadi kita rasa sayang anak-anak kita ini, takut mereka besar tertinggal dalam Al-Quran. Ya tuan-tuan, tu yang pertama. Yang keduanya, kita niatlah memperolehkan anak kita dengan Al-Quran, sebagaimana Imam Syafi'i ketika mak dia memprogramkan Imam Syafi'i hafaz Quran 9 tahun, umur 12 tahun dia suruh keluar rumah dia cari ilmu. Bila keluar saja cari ilmu sebagai anak, bila duduk lama dengan mak ni, dia jauh saja dia balik, dia teringat mak. Dia balik ketuk pintu tengah malam, mak dia rasa ni macam Syafi'i balik. Mak dia tak buka sampai pagi. Akhirnya mak sampai pagi esok, dia tak ke mana, dia tidur depan tu. Mak dia ketuk pintu, wahai yang berada di luar, kau ni Syafi'i kan? Dia kata, ya Syafi'i. Siapa suruh kau balik? Keluar kau balik pergi cari ilmu jalan. Lagi tak habis ilmu jalan balik. Dia tanya hati seorang ibu sayang pada anak tadi. Rupanya sayang anak, kita kena programkan dia. Ya, tinggalkan mak, jauhkan dengan mak. Kerana lagi kau jauh, kau lagi rasa rindu. Lagi kau jauh, kau lagi dapat pengalaman dan ilmu. Jadi itulah yang kita harapkan. Nak diprogramkan ni. Kalau tuan-tuan yang tidur di sini, saya sempat hantar seorang anak saya ke Syekh Syekh
4 cucu 4 tu tersilap saya belakang Pak Iso. Pusat Tahfiz Perempuan adalah Ibu Puan Ustaz Bukhari dalam UIT yang baru. Di situ saya hantar sajalah sebab perkenalan dengan dia lama. Dia agak serik. Dia takap anak saya masuk situ. Start daripada awal hujung bulan 28 itu dia tak bagi balik sampai hujung bulan 1. Bertemu dia tak bagi. Ya Allah. Kita balik rumah tengok diri kenapa bukan anak. Naik kereta busi kiri tengok kenapa bukan anak. Awal dia takap anak. Udah pergi jumpa. Ya, rasa rindu ni ya Allah, sayang. Ya, dan kadang-kadang rasa kebimbangan tuan-tuan. Ish, betul kan masa depan mereka begitu kan? Tapi dah kita wakafkan anak kita untuk Allah Ta'ala menjaga kemukjizatan tersebut. Maka untuk kita insyaAllah tuan-tuan, untuk kita Allah akan hidupkan yang terbaik di akhirat. Untuk dunia mungkin kita Allah tak nampak secara zahir, kita tak nampak lah. Dan jangan bimbang bila kita wakaf untuk Allah Ta'ala, walaupun dunia ni balasannya kita tak nampak, tapi di akhirat tentulah terjamin. Dan juga bila akhirat dah terjamin, dunianya mestilah ada hak tersebut ya. InsyaAllah kita programkan anak kita dengan program Al-Quran ini. InsyaAllah sebenarnya mereka adalah pemilik kejayaan dunia dan akhirat. Nah, janganlah rasa bimbang bila terpengaruh dengan kehidupan harian kita, tengok orang ni begini, orang ni begini. Tak takut, tak perlu bimbang. Kata Ustaz Bukhari tu, dia kata apa? Anak-anak buah dia yang telah berjaya 11 tahun yang telah buat program tahfiz tu, yang alumni dia lebih kurang 11-12 orang. Semuanya skor SPM 8A, 10A, 11A. Inggeris A plus A1. Ya Allah. Padahal hafaz Quran, kemudian dia campur sikit akademik sampai SPM tahun 3, 4 dia periksa, 5 ada SPM dan boleh sambung belajar ke tempat yang lebih jauh dan tinggi lah. Saya ingat di sini pun niatnya ke arah itu juga ya. Yang pentingnya support ibu bapa tu, yakin pada Allah Ta'ala, doa lah pada anak-anak, doa lah banyak-banyak. Yang jauh, dekat ataupun di mana saja kita berada, ya Allah, berilah ilmu secukupnya di dalam hati anak-anakku, bimbingkanlah ia dengan petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka anak yang soleh dan salihah. Merekalah anak-anak kami yang kami bakal tinggalkan, dan merekalah anak-anak kami yang kami tinggalkan wakaf untuk agama-Mu ya Allah. Merekalah yang bakal menjaga agama-Mu ya Allah. Tidak ada produk yang terbaik mereka, kami produkkan mereka dengan produk keimanan, menjaga ayat yang suci-Mu ya Allah. Yang saban hari semakin berkurang, manusia mencintainya ya Allah, mengasihinya ya Allah, menjaganya ya Allah. Maka jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang mampu menjaganya ya Allah, anak-anak yang taat dan patuh dalam hafal dan menjaganya ya Allah, beramal dengan ayat-ayat dan isi-isinya ya Allah, memahami dan menjadi pendakwah dan membawa Al-Quran di persada dunia dan mengembangkan ayat-ayat suci ini dengan penuh tulus dan ikhlas bernama Wahai Allah. Jadikanlah mereka seorang yang berjuang, yang pertahankan ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Jadi kita doalah selalu. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Dialah penentu dan pemberi segala-galanya. Bagi kita tidak ada sebarang kerugian sedikit pun, walaupun kita rasa berat untuk membayar bulanannya. Kita nak bayar bulan tu mahal ya, kadang-kadang sampai 1,500 baru 2 orang, 1,500 2 orang. Jadi tingginya belanja ya Allah. Tapi tinggi pun kita nak membeli cahaya Allah itu, nak membeli iman itu, nak membeli kebaikan itu, nak beli cahaya iman Al-Quran, tentulah mahal sekali nilainya ya. Jadi oleh kerana mahal, tentulah ada yang terbaik. Rahsianya di sisi Allah SWT. Tuan-tuan dan puan, saya rasa eloklah kita sembahyang Isyak dulu ya. Kemudian habis saja Isyak, kita terus dengan zikir munajat. Kemudian kita berdoa lah selepas solat Isyak. Jadi kita maaf, saya tak mulakan dengan apa zikir munajat dulu, kerana memandangkan waktu Isyak tu melalukan. Jadi saya kongsilah
sebagaimana bersabda Allah Taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu berbesar-besarlah kepada kebaikan dan serta sabar. Jadi di sisi Allah, semoga dia hidup di dalam ilmu untuk diri saya dan pada tuan-tuan sekalian. Ya, segala baik kepada Allah Taala itu kurang itu kembali di dalam sama. Anak-anak yang telah batal wudu boleh berwudu semula. Dan insyaAllah kita salat berjemaah Isya, dan seterusnya kita sambung dengan zikir mulanya. Allah Ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله. سبحان من لا يقدر خلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد. فسبحان من لا يقدر خلق قدره ومن هو فوق العرش الفرد الموحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد. فسبحان من لا يقدر خلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش
يَسْجُدُونَ حَسْبِ رَبِّي جَلَّ اللَّهُ فَفِي قَلْبِي غَيْرُ اللَّهِ نُورُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ حَسْبِ رَبِّي جَلَّ اللَّهُ فَفِي قَلْبِي غَيْرُ اللَّهِ نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله من في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله ليس لها نور الله كاشفة ليس لها من دون 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 الله كاشفة لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله
illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah شكر
اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوى العارفين وفقنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حكيم اللهم يا كريم اللهم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا تهد الكمين لما الله بركة إني يا الله kami bertemu hanya karenamu, ya Allah. Mengharapkan keampunan dan rahmatmu, ya Allah. Limpahilah lembayung rahmatmu ke dalam majlis ini, ya Allah. Berkatilah majlis yang sama-sama kami jayakan pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majlis ini di antara kami dan Engkau, wahai Allah. Tidak ada hijab dan pembuka hijab di antara kami denganmu, ya Allah. Kau ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Yang masih hidup dan juga yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh muslimin muslimat, ya Allah. Yang masih hidup dan juga yang telah kembali padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak kepada ibu dan bapa kami yang soleh dan salihah, ya Allah. Kira mana mereka telah kembali padamu, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, anak-anak yang bertanggungjawab, ya Allah, di atas apa yang telah mereka tinggalkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang sentiasa mendoakan buat kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka dari taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, letakkanlah roh mereka bersama dengan orang-orang yang saleh dan salihah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan malam yang penuh barakah ini, ya Allah, sunilah apa kiranya, ya Allah. Kau anugerahkanlah kepada anak-anak kami yang kami kasihi, ya Allah. Anak-anak kami yang kami sayangi, ya Allah. Kurniakanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada mereka, ya Allah. Terangilah hati mereka bagaimana Kau terangi alam ini dengan sinaran cahaya-Mu, ya Allah. Ya Allah, didiklah mereka dengan petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, didiklah mereka dengan petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami mereka di antara anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Sudi mendengar nasihat daripada kami, ibu dan bapa mereka, ya Allah.
sudi mendengar kata-kata yang baik dari guru-guru mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dan didiklah anak-anak kami dengan petunjuk dan ilmu, ya Allah. Siramilah hati mereka dengan cahaya dan petunjukmu, ya Allah. Sayangilah mereka bagaimana Rasulmu menyayangi anak dan cucu-cucunya, ya Allah. Rasulmu telah pernah bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku menyayangi cucuku, ya Allah, Hasan dan Husain, ya Allah. Kau sayangilah mereka, wahai Allah. Jadikanlah kami sebagaimana doa Rasulmu kepada anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sayangi anak-anak kami, ya Allah. Kau sayangilah mereka, wahai Allah. Wahai Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, ya Allah. Betulkanlah segalanya di hati kami, ya Allah, dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, betulkanlah niat di hati kami, ya Allah. Islahkanlah jiwa kami sebagai ibu dan bapa pada mereka, ya Allah. Didiklah kami dengan petunjuk dan keimananmu, ya Allah. Dan dari itu, ya Allah, kau didiklah anak-anak kami dengan petunjuk dan keimanan, ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang maha mengetahui lagi maha mengasihi, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Besarkanlah anak-anak kami, ya Allah, dalam petunjuk dan hidayahmu, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya mereka bahkan kami tinggalkan, ya Allah. Mereka bakal kami tinggalkan, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak kami, ya Allah, yang mampu mengusung jenazah kami di suatu ketika masa nanti, ya Allah. Dan mereka meninggalkan kami di dalam perkuburan, ya Allah. Dan kembali mereka di tempat mereka, di rumah mereka, ya Allah, dalam keadaan mereka mengingati kami, ya Allah, dan mendoakan untuk kami, ya Allah. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Mendoakan kepada kami, ya Allah, sepenikahan kami mereka kami nanti, ya Allah. Moga-moga mereka, ya Allah, terus melakukan perkara yang baik, ya Allah. Apa yang telah kami ajarkan pada mereka, ya Allah. Bagaimana nasihat Luqman kepada anak-anak mereka, ya Allah, anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka anak yang beriman padamu, ya Allah. Tidak menyekutukanmu, wahai Allah. Tidak tamak pada kehidupan dunia dengan harta mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang baik, ya Allah. Mendengar nasihat atas perkara yang baik, ya Allah. Membenci ke atas perkara yang buruk, ya Allah. Wahai Tuhan kami, ya Allah. Bimbinglah mereka, ya Allah. Bimbinglah mereka dengan petunjuk dan hidayah-Mu, wahai Allah. Kira mana kami mendidik mereka selama ini, ya Allah. Di atas keterlalaian kami, ya Allah. Kami telah mengatakan kata-kata kasar dan buruk pada mereka, ya Allah. Moga-moga, ya Allah, tidak berlaku lagi di dalam hidup kami, ya Allah. Tukarkanlah perkara itu kepada kata-kata yang baik dan menasihati anak-anak kami, ya Allah. Moga-moga kesilapan kami itu, ya Allah, kau ampunkan dosa kami, ya Allah. Di hari ini, di tahun baru, ya Allah, kami meninggalkan atas perkara-perkara yang tidak baik buat kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami menggunakan perkataan yang baik buat anak-anak kami, ya Allah. Kami meninggalkan mereka dan mewakafkan mereka untuk agamamu, ya Allah. Moga-moga mereka menjadi anak-anak yang mampu menghafal Al-Quran, ya Allah. Mampu beriman dan beramal dengannya, ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا دعاءنا وقراءتنا ودعاءنا ومناجاتنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا الله تب علينا يا الله وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعوهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم عليك يا رسول